Gak perlu beli di luar, mending kita bikin sendiri aja. Cara bikinnya unik banget, rasanya juga enak. Gak usah takut gagal, semua orang pasti bisa bikin. Dijadikan cemilan sendiri ataupun ide jualan pastinya mantap banget nih. Oke, langsung aja. Jadi pertama kita siapkan 10 sendok makan tepung tapioka. Ini langsung aku masukin ke dalam pan ya bun. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan air sebanyak 300 ml. Ini kita akan aduk dulu sampai tercampur rata dan gak ada tepung yang menggerindil lagi di bawah. Kalau udah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita tambahkan potongan 2 batang daun bawang. Aduk kembali hingga tercampur rata ya. Untuk masaknya, di sini aku menggunakan granit cookware set dari Ideal Life yang handle-nya bisa dilepas pasang dan satu setnya bisa dapat 6 pan. Komponnya pun aku pakai kompor listrik dari Ideal Life. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Sambil terus diaduk seperti ini ya. Masak sampai teksturnya mengental dan warnanya menjadi bening. Kalau udah kayak gini, bisa langsung kita angkat kemudian kita diamkan dulu sampai agak dingin ya. Sambil nunggu, siapkan tepung tapioka, masukkan ke dalam wadah, kemudian masukkan adonan biang. Ini bisa kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya. Kemudian balut menggunakan tepung tapioka. Kalau udah kebalut semuanya kayak gini, langsung aja kita ambil sedikit adonan. Nah, ini kita pisahkan. Kayak gini aja. Mudah dan simpel banget kan? Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia bun, hasil yang udah jadi. Bisa langsung kita goreng. Pertama, kita panaskan dulu minyak goreng. Kemudian masukkan cireng yang sudah tadi kita buat. Goreng sampai teksturnya garing. Dan untuk ngegorengnya, di sini aku menggunakan fry cookware dari Ideal Life tipe 24 EP. Kalau udah, bisa langsung kita angkat kemudian tiriskan. Nah, ini dia bunda hasilnya. Aku tuh suka banget sama cireng yang teksturnya renyah di luar dan mulur di dalam kayak gini. Karena kita akan bikin cireng kuah pedas, jadi di sini aku mau tumis dulu bumbu merahnya. Untuk bumbu merahnya, di sini aku menggunakan cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta kencur yang dihaluskan. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga air secukupnya. Untuk bumbunya cukup tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, serta gula pasir. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masukkan potongan sawi hijau. Nah oke, jadi kalau udah kayak gini, bisa langsung kita matikan api kompornya. Kemudian tinggal kita campurkan cireng dengan kuah pedas yang sudah tadi kita buat. Biar lebih segar, aku tambahkan juga potongan jeruk limau kayak gini. Gimana? Mudah dan simpel banget kan cara bikinnya? Selain dijadikan cemilan, resep ini juga cocok banget dijadikan ide jualan dengan modal murah. Oke, kalau gitu cukup sekian videoku kali ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok Cindai. Cobain sekarang aja, atau biar gak lupa bisa di-save dulu aja resepnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.